Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Karena adanya permintaan membuat ULTF dengan Trafonon CT, ini saya baru selesai mencobanya dengan menggunakan tegangan 3,7 volt. Oke, kita coba saja. Ya, nyala. Tapi ini belum sempurna. Kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Rangkaiannya yang saya coba seperti ini. Kelihatannya sederhana. Tapi setelah saya praktek, rangkaian ini sepertinya sedikit menyulitkan. Dan saya akan berbagi pengalaman mengenai ini. Pertama, karena banyak jenis trafo di pasaran, dan ini sangat mempengaruhi besarnya frekuensi yang dihasilkan. Yang pasti kalian harus gunakan transistor NPN. Saya di sini menggunakan tipenya D882. Dan kalian harus coba untuk menentukan besarnya R, karena bila terlalu besar atau terlalu kecil, rangkaian ini tidak bekerja. Jadi besar tegangan input pun sangat mempengaruhinya. Karena permintaan menggunakan 3,7 volt, maka saya menggunakan 3,7 volt. Maka dari hasil percobaan, saya menggunakan R1 dan R2 sebesar 2K2. Dengan nilai R1 dan R2 sebesar ini, arusnya mengalir sebesar kira-kira 150 mA. Kesimpulannya, rangkaian ini bekerja dengan syarat kalian harus atur besarnya resistor mulai dari 5 kilo sampai 1 kilo. Lalu karena menggunakan trafo non CT, kolektor pertama saya pasang di 0 dan kolektor kedua saya pasang di 12 dan 6 kita anggap sebagai CT trafo. Oke, lalu cara penyolderannya agar sedikit terlihat rapi. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Pertama saya solder kolektor dengan resistor 2K2 ohm. Karena trafo non CT, saya pasang kolektor pertama di 0. Dan kolektor satunya lagi di 12 dan 6 kita anggap CT. Kemudian emitter saya gabung. Lalu ujung resistor kolektor ke basis, begitu sebaliknya. Lalu saya beri kabel merah di 6 sebagai input positif baterai. Dan kabel hitam di gabungan emitter sebagai titik negatif. Terakhir saya pasang bulb di 0 dan 220. Selesai, tinggal dicek dan dicoba. Saya rapikan dahulu. Oke, saya coba. Ya, nyala. Sekian praktek saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.